Apa harapan Rizal untuk teman-temannya? Apa mungkin saran-sarannya dari Rizal untuk teman-temannya? Harapan saya, teman-teman yang enggak sekolah ini, semoga bisa masuk kembali seperti biasa. Oke. Untuk menuntut ilmu untuk masa depan yang nanti akan dilaksanakan oleh teman-teman saya. Iya. Supaya nanti kalau teman-teman sekolah, masa depan teman-teman itu cerah dan tidak amburadul gitu ya. Terus apa sarannya Rizal untuk memperbanyak apa memperbaiki ibadahnya itu bagaimana? Ya, salam saya untuk teman-teman di rumah itu harus melaksanakan kalau yang agama Islam ya sholat 5 waktu dan setelah sholat mengamalkan seperti membaca Al-Quran dan membaca Asmaul Husna dan membaca surat-surat pendek seperti itu. Dan kalau di rumah dan juga harus rajin belajar. Semoga kalau nanti di dalam sudah ikut sekolah nanti bisa dengan mudah mengikuti pelajaran. Oke, keren banget. Demikian tadi wawancara dengan Rizal, kelas siswa kelas 8A. Oke. Yang di belakang tolong SMP 2 Bandar. Oke, gitu ya. Yang keras 1 2 3.